La ilaha
Lebih dahulu agar memudahkan bagi jamaah yang hadir kemudian. Mohon kerjasamanya Pak agar maju ke depan memenuhi saf-saf yang lebih depan lebih dahulu. Silakan Bapak-bapak maju ke depan. Pak. Juga ibu-ibu bisa dikondisikan agar tidak menyulitkan bagi jamaah yang datang kemudian. Bapak-bapak yang sudah di masjid silakan maju ke depan. Para hadirin mohon Pak kerjasamanya Pak, nanti akan banyak kita agar jamaah yang hadir kemudian bisa mendapat keleluasaan untuk memenuhi masjid kita ini.
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azajundahu wa hazamal ahzab wahdah. La Allahu Akbar, Allah.
softnya, mengisi soft terdepan dahulu, agar jamaah-jamaah belakangan bisa mengisi soft-soft selanjutnya. Perhatian untuk ibu-ibu yang solehah, mohon mengisi merapatkan barisan atau softnya terlebih dahulu, agar jamaah-jamaah belakangan bisa mengisi soft atau barisan selanjutnya. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Itu yang pertama.
Yang kedua, mohon Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan sholat, pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah pada pukul 6.30, itu artinya 4 menit lagi. Dan nanti akan diawali oleh sambutan satu kali saja, yaitu dari sambutan dari pelaksanaan Idul Kurban, agar efektif dan tentu saja menjadi hikmat buat kita semuanya. Yang selanjutnya dimohonkan kepada Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya yang sudah hadir untuk dapat mengisi infak yang ada di sekitar Bapak dan ataupun nanti akan dilakukan oleh panitia. Semoga dimudahkan seluruh kebaikan buat kita semuanya. Dan insya Allah nanti pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah dipusatkan seluruhnya di Masjid Baitul Izzah, karena pelaksanaan Idul Kurban atau pelaksanaan pemotongan kurban dan pelaksanaannya dipusatkan di lapangan Arafah. Demikian disampaikan untuk sementara bagi Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya. Mari kita memanfaatkan sisa waktu dari sebelum pelaksanaan sholat ini dengan memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah.
marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah, bersilaturahim, dan yang jauh lebih penting adalah kita beribadah menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayahanda Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Salawat dan salam pada junjungan besar kita semuanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'in, para tabi'in tabi'in taba, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah. Bapak dan ibu dan para jamaah warga Blok Arafah yang kami cintai, izinkan kami menyampaikan sejumlah susunan kegiatan pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah pada kesempatan di pagi hari ini. Insya Allah kita akan memulai sholat pelaksanaan Idul Adha pada pukul 6.30 yang akan diawali dengan laporan penerimaan dan pendistribusian yang nanti akan dibacakan oleh Ketua DKM Bapak Ahmad Kaswadi. Selanjutnya nanti kita akan melaksanakan sholat Idul Adha yang insyaallah alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita guru ustadz kita imam dan khatib Ustadz Dr. Ahmad Zulki SQMA Al-Hafidz alhamdulillah. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan sholat berjamaah sholat Idul Adha, dan kemudian nanti kita akan khutbah, dan diingatkan kembali khutbah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Maka tidak boleh kemudian diantara kita kemudian meninggalkan masjid untuk kemudian tidak sholat, tidak mendengarkan khutbah. Disampaikan sekali lagi bahwa khutbah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan sholat Idul Adha. Setelah sholat dan khutbah, kami memberikan kesempatan dan meminta kepada Bapak, Ibu dan para jamaah semuanya kita melakukan proses musyafahah atau bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Jadi di antara kita ada satu perilaku yang kurang berkenan, perkataan yang kurang baik. Insya Allah di pagi hari ini kita sama-sama mengikhlaskan diri, menundukkan diri untuk kemudian beriman dan lebih bertakwa kepada Allah SWT. Baik, selanjutnya dimohon kepada Ketua DKM Ustadz Ahmad Kaswadi untuk menyampaikan terkait pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan kurban yang akan kita lakukan pasca pelaksanaan sholat Idul Adha kepada yang kami muliakan Wali Taqwallah Masyurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang kami muliakan para alim ulama, guru, para ustadz, ustazah, yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua RW 10 beserta pengurus dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Yayasan Kemakmuran Masjid Baitul Izzah beserta seluruh jajarannya, Ketua RT 01 hingga 04 beserta pengurusnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga keberadaan kita di tempat yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pujian alhamdulillah Allahu Akbar yang hari ini Allah masih perkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, masjid-masjid Allah, bersujud untuk melaksanakan perintahnya. Dan alhamdulillah tentunya kita bersyukur diberikan kesempatan baik nikmat iman, sehat, panjang umur, mudah-mudahan sisa umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita laksanakan, bisa mengamalkan amal-amal saleh sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke keluarga, para sahabat, para pengikut acara ila yaumil qiyamah. Tentunya kita bermohon mudah mendapatkan syafaatul izmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah,
kami mewakili dari panitia penerimaan korban tahun ini 1445 Hijriah ingin menyampaikan penerimaan dan penyaluran hewan korban yang kami dapatkan. Namun sebelumnya sedikit kami sampaikan terkait dengan tema korban hari ini memang sedikit berbeda dengan yang lain, yang mana kami mengambil tema korban berkah lebih romantis di Blok Arafah. Ini yang perlu kami sampaikan, terkait hal romantis ini tidak ada keterkaitan dengan hal-hal yang negatif. Namun filosofi tersebut, pelaksanaan tema yang kami usung adalah didasarkan pada dua prinsip utama. Yang pertama, insya Allah harga bersahabat, pengelolaan sesuai syariat. Kami memastikan bahwa setiap hewan kurban ditawarkan dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas. Pengelolaan kurban dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, mulai dari pemilihan hewan, proses penyembelihan, hingga distribusi daging kurban. Prinsip yang kedua adalah mencintai yang dekat, menyayangi yang jauh. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya perhatian kepada komunitas terdekat serta kepedulian terhadap mereka yang berada di luar jangkauan. Kami mendistribusikan daging kurban kepada tetangga dan komunitas lokal yang membutuhkan, sekaligus menjangkau daerah-daerah terpencil untuk memastikan manfaat kurban yang dapat dirasakan secara luas. Insya Allah dengan menerapkan kedua prinsip ini, kami berharap pelaksanaan kurban di Blok Arafah dapat menjadi lebih bermakna dan membawa berkah bagi semua pihak yang terlibat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami sampaikan, alhamdulillah penerimaan hewan kurban tahun ini kami diamanahkan 19 ekor sapi dan 19 ekor kambing. Distribusi daerah yang akan diberikan untuk daging kurban, yang pertama adalah para pengkurban, yang kedua warga Blok Arafah, yang ketiga para ustadz-ustadzah, guru-guru kita yang dihadirkan di Masjid Baitul Izzah, yang keempat ada 6 RW tetangga kita di sekitar dari Blok Arafah, yang kelima para guru TPA-TPG, yang keenam marbot atau pegawai masjid kita, yang ketujuh tukang gali kubur, yang kedelapan para panitia, yang kesembilan pesantren dan rumah tahfiz. Ini kita mengakomodir ada yang dari daerah Tenjo dan Kampung Asem. Yang sepuluh adalah proposal dari eksternal, bisa menjangkau desa Karet, Cadas, Roksi, Kemanggisan, Leko, Batu Ceper, Semanan, Bukel, Panongan, Tiga Raksa, Benjongan, Rajek. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan keberkahan hewan kurban yang Bapak Ibu korbankan hari ini khususnya menjadikan wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan yang sejati, karena ini adalah ujian bagi siapa saja diberikan rezeki yang melimpah untuk berkorban. Untuk kita yang belum bisa berkorban, mudah-mudahan menjadikan ibrah pelajaran, dan insya Allah di tahun depan Allah kasih kesempatan untuk bisa melakukan hal yang sama, hal yang sudah kami lain ini untuk kita laksanakan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami selaku panitia mohon maaf jika di dalam penerimaan dan nanti dalam pelaksanaan hingga pendistribusian ada sedikit kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus mewakili dari pengurus Masjid Baitul Izzah, jika dalam pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyediaan tempat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada Ketua DKM Masjid Baitul Izzah yang sudah membacakan laporan kegiatan pelaksanaan kurban kesempatan di tahun hari ini 1445 Hijriah. Selanjutnya, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan sholat setelah ini, tapi izin mohon izin untuk kita semuanya untuk membacakan Al-Fatihah dalam pelaksanaan nanti, semoga tidak ada sesuatu yang terkendala dan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. من استطاع إليه سبيلا
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad faza al muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Lan yanala Allah duhumuha wa la dimahuha wa la kiyanahu taqwa minkum ila akhiril ayah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala seraya di momen yang paling berbahagia dan mulia ini. Mari kita terus meningkatkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang menjadi sembelihan kita hari ini, itu sama sekali tidak akan pernah bermanfaat dan mendatangkan pahala jika tidak disertai dengan ketakwaan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggaransi dengan menyebutkan, "Layyanallahu umma wa la dima'uha wa la kiyanaluhu taqwa minkum." Air darah yang keluar dari hewan sembelihan kita hari ini tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika bukan karena rasa takut kepadanya. Tetapi karena rasa takut itu atau rasa takwa itulah yang mendorong kita untuk sedikit menyisihkan apa yang menjadi titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sama sekali tempat para nabi terdahulu itu cemburu dan iri kepadanya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang memang dia adalah bapaknya para nabi, itu pun sedikit iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan rasa cemburunya itu di hadapan Allah, Nabi Ibrahim merintih di hadapan Allah, "Ya Allah, karena Muhammad engkau pilih sebagai kekasihmu, maka izinkanlah namaku ikut hadir bersanding dengan namanya." Maka doa itu pun dikabulkan oleh Allah yang menjadi bacaan tahiyat kita setiap salatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Umat Islam patut berbangga sekaligus berbahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua hari Idul, yang dimana hari lebaran itu merupakan Idul Fitri yang menjadi penutup ibadah puasa kita, dan hari ini Idul Adha merupakan penutup ibadah haji. Di sini kita patut berbangga karena jutaan manusia berkumpul di padang Arafah. Tetapi di sisi lain kita juga harus meneteskan air mata karena kurang lebih 2 juta umat muslim yang ada di Rafah itu kehilangan tempat tinggal. Mereka kehilangan keluarga. Hampir bisa dipastikan mereka tidak bisa merasakan kenikmatan sama seperti yang kita rasakan saat ini. Maka mari terus melangitkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rasa empati-simpati kita terus dipupuk oleh Allah. Terus bagaimana kita mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Karena sekali lagi Idul Kurban atau Idul Adha merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipersembahkan yang terbaik, tetapi sekaligus ini juga memantik rasa peduli kita, rasa sosial kita kepada umat manusia lainnya. Karena haji saja ternyata pernah diterima karena doanya, bahkan amalnya seorang soleh, Abdullah bin Mubarak
Dalam sebuah kisah diriwayatkan, ketika ia sedang berhaji dan ia tertidur di Mina, di dalam mimpinya dia menemukan ada malaikat sedang berdialog. Malaikat itu bertanya kepada rekannya bahwa ada jutaan manusia, anak cucu Adam, yang hari ini memang berada di Arafah sedang melakukan ibadah haji, tapi sayang beribu sayang, hajinya mereka tidak ada satupun yang diterima kecuali karena ada amalan, bahkan amal baik yang dilakukan oleh Muwaffaq al-Ishkafi al-Damashqi. Maka terbangun dari tidurnya, Abdullah bin Mubarak langsung bergegas menuju Damaskus, Syria. Dalam perjalanannya dia terus mencari dan mencari siapakah yang disebut dengan Muwaffaq, apa perbuatan yang melangitkan doanya sehingga amalan ibadah haji pun diterima karena olehnya. Maka dalam pencariannya pun ia menemukan Muwaffaq dan langsung mewawancarainya. Wahai saudaraku, perkenalkan aku Abdullah bin Mubarak, datang dari tanah suci, ingin berjumpa bersilaturahmi dengan engkau wahai saudaraku. Ceritakanlah kepada aku wahai saudara, apa amalan yang membuat engkau diterima hajinya padahal engkau belum berhaji. Maka Muwaffaq al-Ishkafi al-Damashqi pun menceritakan kisahnya. Ringkas cerita, suatu ketika istrinya yang sedang hamil besar mencium aroma yang sangat wangi dari tetangganya. Maka dengan sangat istrinya mengatakan kepada Abdullah, wahai suamiku tercinta, jika engkau ingin membantuku, maka mintakanlah sedikit dari masakan tetangga yang baunya tercium wangi. Kemudian Abdullah menepis sedikit rasa malunya dengan mengetuk pintu sang tetangga dengan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dijawablah oleh seorang ibu, seorang janda yang kehilangan suaminya. Kemudian dengan mengurangi rasa malunya, sang Abdul Muwaffaq mengatakan bahwa, izinkan aku meminta sedikit masakan yang kau masak karena aromanya tercium oleh istriku yang sedang hamil tua. Maka sang janda ini pun mengatakan kepada Abdullah Al-Muwaffaq bahwa, mari ku ceritakan terlebih dahulu sebelum aku menyerahkan makanan ini kepadamu. Saya sedang mempunyai anak yang sedang saya asuh dalam keadaan yatim, tidak mempunyai ayah. Kemudian sudah beberapa hari ini saya tidak menemukan makanan yang bisa kami makan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan sesuatu rezeki kepadaku, yakni dengan adanya kambing busuk yang sudah menjadi bangkai. Kemudian ku ambil sebagian dan inilah yang ku masak hari ini. Ini halal bagiku tetapi haram bagimu. Maka mendengarkan kisah tersebut, Muwaffaq tidak berkata apa-apa. Kemudian dia langsung mengambil celengannya, tabungannya yang dia hasilkan dari sol sepatunya selama ini. Maka dia mengatakan, izinkan aku memberikan materi ini, uang ini, karena memang ini dikirimkan Allah untukmu. Maka ternyata amalan inilah yang mengangkat amalannya Muwaffaq, sehingga amalan haji pada saat itu diterima karena amalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Maka melalui momen yang singkat ini, mari kita terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ternyata bukan hanya kita harus berjuang mengeluarkan energi materi untuk datang ke Baitullah, ternyata banyak sekali amalan-amalan yang bisa mengundang rahmat Allah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun semuanya bisa meraih pahala haji.
Dan semoga amal bahkan niat baik kita untuk menjumpai kuburan makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan mengikuti jejak-jejak baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Satu pesan terakhir di momen khutbah kali ini, Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang diabadikan sampai detik ini kisah keteladanannya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, karena Nabiullah Ibrahim pernah mendapatkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ternyata untuk abadi itu harus melalui perjuangan dan rintangan yang tidak sedikit. Mungkin kita semuanya hari ini mempunyai Ismail-Ismail, apakah Ismail harta maupun Ismail ego, hawa nafsu. Ternyata Ismail itu harus kita sembeli terlebih dahulu, sehingga wafadainahu bidzibhin adzim. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Insyaallah segala ujian, musibah apapun bentuknya adalah menjadi peninggi derajat kita di hadapan Allah selagi kita bersyukur dan bersabar atas ketetapannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في بلادنا إندونيسيا يا الله ومن جميع البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي سوريا في رفح وفي كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل زمان ومكان وأهلك الكفرة والمشركين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah, 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 All
Allah.